Sudah cukup lama, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berharap memiliki anak kedua. Dengan usia Rafathar yang sudah menginjak angka 5 tahun, Raffi dan Gigi ingin memberikan adik. Namun sayangnya Gigi mengalami keguguran sepulang dari keliling dunia awal tahun 2000 lalu. Tapi kini tampak ada kabar baik dari pasangan yang sudah mendaba anak kedua ini. Belum lama ini netizen dibikin heboh dengan postingan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad di Instagram. Lewat akun @raffinagita1717, Nagita menunjukkan sebuah tespek. Hasil dari tespek itu tampaknya hanya setengahnya, sehingga menimbulkan dugaan apakah hasilnya berupa garis dua yang artinya Gigi hamil. Tapi Nagita dan Raffi masih belum mau mengungkapkan apa hasil dari tespek tersebut. Mereka baru akan membeberkannya pada tanggal 12 Desember. Apakah hasilnya akan positif? Semoga demikian. Banyak yang mendoakan agar Gigi benar-benar hamil anak kedua. Meski belum tentu hamil, beberapa netizen terbawa suasana bahagia. Tak sedikit yang mengucapkan syukur dan selamat atas kehamilan Nagita Slavina. Postingan tersebut pun langsung membuat heboh para pengikutnya. Tak hanya itu, ibu satu anak ini juga dibanjiri ucapan selamat dari rekan artis. Happy banget dengan kabarnya, tulis Roger dan Warta. Positif, selamat bro, tulis Hengki Kurniawan.